Siap. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini dari acara sidang Dewan Fatwa, mereka mengadakan ya sebuah game untuk mencairkan suasana ya. Karena kadang kala pusing mikirin permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Jadi alhamdulillah ada berbagai macam permainan dari mulai tarik sarung, bukan tarik tambang. Kemudian kita juga punya lari kelereng tadi dan mindah gayung, mindah air jam. Alhamdulillah, mudah-mudahan bentar lagi kita akan sidang lagi. Lebih semangat, insya Allah. Subhanallah, terkadang sebagian orang mungkin melihat hal itu kurang berguna. Sejatinya kalau kita lihat para sahabat Nabi itu, mereka juga bermain, mereka bergurau. Bahkan sebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, mereka kadangkala lempar-lemparan kulitnya semangka. Tapi kalau sudah waktunya serius, mereka akan serius. Terkadang ada panggilan untuk berjuang, mereka siap untuk melaksanakan itu. Jadi intinya acara seperti ini dapat mendekatkan, mengakrabkan di antara kita, kemudian menghancurkan dinding-dinding yang membatasi antara kita. Intinya semua kegiatan kita lakukan dalam kehidupan ini niatkan untuk Allah Azza wa Jal. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika faragta. Barakallahu fikum.